Bahasa, bahasa bisa. Bahasa. Bahasa. Oke. Okay. Gimana coach hari ini Brazil? Nanti malam lawan Argentina nih. Lagi timnas seniornya juga kemarin kan kalah sama Argentina. Top 17 ini ternyata begitu. Ya memang kemarin ya kita di Maracanã kita kalah lawan Argentina. Tapi memang itu adalah sepak bola, kita bisa menang, kita bisa kalah. Tapi mudah-mudahan hari ini di sini, dengan Piala Dunia U17, Brasil bisa menang, nanti bisa masuk ke fase berikutnya. Mudah-mudahan, friend. Kita doa. Yang buat coach yakin Brasil bisa mengalahkan Argentina apa nih, coach? Ya, saya orang dari Brasil, jadi saya harus dukung timnas Brasil. Ya, kalau Argentina... Biar mereka pulando dulu, ya. Mudah mudah Argentina, o Brasil tetap de Jakarta, não tem que solo untuk semifinal. Mudah mudah, friend. Coach, kalau lolos ini, coach yakin nggak Brasil sampai mana? Apakah mungkin juara nggak? Kalau ngeliat peluangnya. Friend, kalau juara atau tidak, kita tidak tahu. Tapi yang paling penting adalah mereka usaha, ya. Mereka usaha maksimal mungkin dan percaya dengan Tuhan. Jadi apa saja yang hasil nanti kita harus terima, ya. Tapi mudah-mudah, saya bilang lagi, mudah-mudah Brasil bisa masuk sampai final, nanti bisa juara. Itu bikin, akan bikin kita sangat senang. Menurut coach, aura dari timnas senior kemarin yang Brasil kalah, mungkin terbawa sama anak-anak yang sekarang, coach? Ya, pasti mereka hari ini punya motivasi yang lebih, ya. Karena pertama, mereka akan main lawan Argentina. Kemarin Argentina bisa menang lawan Brasil de Brasil. Jadi hari ini pasti mereka lebih konsentrasi untuk mereka bisa dapat kemenangan di sini lawan Argentina nanti. Coach, jika lolos mungkin kan ke Surakarta, coach ikut ke sana juga nonton apa gimana? Mungkin. Ya, ya, saya kemungkinan bisa saya kalau Brasil masuk, kemungkinan bisa saya mau ke Solo untuk nanti melihat Brasil di sana. Kita selalu dukung, Fred. Coach, bagaimana tanggapannya soal kerusuhan kemarin Brasil dan Argentina? Ya, itu sesuatu yang tidak bisa terjadi à frente. Sepak bola itu tidak bisa terjadi de mana a mana, ya. Bisa saja de Brasil, bisa saja de Argentina, de Indonésia. Kita harus datang ke estádio dengan damai. Ya, kita harus datang ke sini untuk kita nonton pertandingan, untuk kita bisa bawa ke luarga kita ke sini, untuk mereka bisa enjoy. Jadi, sepak bola adalah begitu, friend. Adalah kita harus enjoy sesuatu. Hidup kita sudah sulit sekali. Bagaimana kalau kita datang di sini untuk bikin ribut? Itu tidak masuk akal. Coach, kalau prediksi skor hari ini berapa? Brasil menang berapa? Mudah-mudahan, friend. 2-1 sudah cukup. 1-0 sudah cukup. Bem penting, mana? Oke? Okay? Coach, satu lagi. Melihat penyelenggaraan Piala Dunia di 17 di Indonesia seperti apa, coach? Luar biasa, friend. Luar biasa. Memang Indonésia, saya saluto que para a Indonésia, que na Macalhã, porém Indonésia, dá para porém assim, da Indonésia, rapi. Ya, estrutura e a ada de Indonésia, luar biasa jogar. Que tá bem só dengada ali, seludo, orando ali, Brasil. Mereca, memang, caguete, um tuco melihat, estrutura e a Indonésia punha, um tuco piala dunia, o tudo de de cine. Mudar, nanti, bisa jadi banyak evento. Dari FIFA untuk Indonesia lagi karena Indonesia bikin sesuatu sangat istimewa. Coach, kira-kira stadion di sini udah layak belum sih buat Piala Dunia Senior? Iya, layak, friend. Layak, pasti layak. Ya, bukan di sini saja, ada di Senayan juga, ada di Solo, ada di Surabaya. Suporta di sini sangat fanatik, friend. Jadi, kita melihat sesuatu yang sangat bagus untuk penonton dari Indonésia. Itu sangat especial untuk kalian, friend. Saya memang hormat untuk kalian semua. Okay. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, bola spotter.